Jadi kalau dia riak murni itu bukan
saja menggugurkan ibadahnya, malah plus dia dosa. Ya, ibadahnya gugur nggak diterima, malah mendapat dosa. Karena dia kan namanya tidak menghormati Gusti Allah. Bisa menyimpan yang mantap ya ibadah untuk manusia. Hatta nakula senggol dawu sebegitu soro dadi sopa murohi iku kamu gantin keadaan tanah kangana sopa murohi iku kogang ibadah sebelum ibadah. Jadi tidak hanya dia itu tetap nol, tidak mendapat apa-apa, beliaksi balik maksiat, bahkan maksiat sopa murohi didari telah mengenal riyakul mahdu waya samu dan berdosa mukurohi sama gerdanya yaksi waya samu dalam tentu akan yang ada sema opalah baru biro-biro hadis wal ayat dengan biro-biro ayat. Wal makna utawi alasane pihi ing dalam apa mau baliak si bidalik. Alasannya apa? Kok orang yang lihat justru mendapat dosa maksiat? Alasannya itu amroni perkara luru ahadun ma'u dari salah sini amroni iku ya ta'alaku berhubungan apa ahad bil ibadih kan poro kamulo. Salam pertama berhubungan dengan manusia. Apa salah? Dia kan mengelabui ya. Orang mengiranya dia itu ibadah khusus, ternyata dia mengelabui. Celik ngomong bisa. Bahwa tadi ahad di rumah ikatal bisu mengelabui rombien babur babur wal makruhan mereka doyo dia nangkrono satengne al murai iku khayala awe khayalan ya awe khayalan sapa murai ide mari ibad anawe satengne murai iku mukhlisun wa kan ikhlas muti'un yang taat ilahi kepada Allah wa nahul lansar temani murai iku min ahli din sakin ahli agomo yari wa alai salam kare orano sopa murai iku kardalika kaya mungkana mukhlisun kan min ahli din wa talbisun dan mengalakui di ambil dunia dalam urusan dunia itu haram haram. Nah itu ada bodoh dalam urusan akhirat. Contoh nih, hatta lau bodoh sehingga lamun nyamuri sepawong daina jamatin ing utangi mongakeh wa khayalan dan awe khayalan ya awe kesan sapa wong dinasi mari menungso ana rup ing sarta mene wong iku mutabaril wong kan nyumbang menyumbang ala ing ngadase jamaah gitu dia tak itu supaya dikatakan sopenas sakawatir yang lo mani wong wah dia nyawri, nyawri, nyawri tapi beri-beri dia kena gitu ya tapi orang kan mengira dia itu roman asli ngomong ke dosa sama wong di kelawan odo dari nasa mati ini maturana alasan di dalam odo bahannya minat kardisi saking mengelabui wataman lupil kulupil dan menguasai hati diluk hidayin lawan bujuk
wal matlan mereka beliau wasani utawi alasannya itu juga mengapa dia kok dosa dengan dia itu ya ta'ala itu berhubungan apa sani bila iklan gusti Allah wahu utawi asani itu anda usah temenean murai iku mahmat kosoda semangka-mangka ngejol atau bertujuan lopo murai ini ibadah dilak lawan ibadah marang gusti Allah bertujuan khalqallah ing makhluk gusti Allah wujudnya ibadah kepada Allah tapi hatinya tujuannya itu kita mencari usianya menem so pahlawan mengatakan murai itu mustahil akan diguyur orang yang mengejek bilangin kepada Allah wadidah dikalan kurang-kurangnya bahwa mustahzi'un wala da'u semoga badan kita ro'a nalikannya pamrih sobat ngadul kamulo nalikannya riak sobat hamba wala da'u sobat hamba di malaikatnya mari malaikatnya Allah ya malaikat undur ningalo nasir kafe ilai maring kalau abdu ya stasiu halin diguyu atau mengejek sama abdu di kelawan ingsun wamisaduhu utawi perumpamaan nih murai ya iku ayat masalah yang dono soan soan sapa wong bena ya dari malikin ana ing sandinge seorang raja minan muluki saking pira-pira raja tulang nahar yang dalam sepanjang awan jadi contohnya orang yang sholat tapi tujuannya mencari pujiannya mana itu ketika ngomong sing soan rojo ya. Tapi ternyata tujuannya bukan menghormati rojo tapi kan rojo kan punya banyak dayang-dayang gitu ya jadi dia soan rojo itu pelunin satu lira lirik apa dayang-dayang kurang ajar banget nah, itu melecehkan rojo itu orang dia juga begitu kama cara kaya oleh berlaku apa ada terhudami kebiasaannya para pelayan itu soan gitu tapi wakin nama hukuhu angin bersinir utawi lereni wong orang yang soan tadi iku limulahan tadi jariatin kronong ngelirik dayang-dayang ini jabari rumah ini saking kira-kira dayang amat ya terwarang soan amatnya rojo Al-Ghulam ini dawa seorang bujang ini di rumah ini saking bera-bera bujangnya rojo itu jenisnya LGBT ya ngelirik kok ngelirik bujang itu jenisnya kok ngelirik kok ngelirik ya itu Wain ada mengkosata mana iki ayat masalah. Wain ayat manikin itu istizakun berkuyur mengecek film maliki kelawan sang rojo. Itulah yaksin karena orang bertujuan sebuah atak ribani mendekatkan diri ila maliki maling rojo
Bisik nanti kan ngajeni rojo. Berkosa dapari bertujuan sebawa dilarik lan menggono-menggono khidmah bertujuan agar yang seorang budak atau bujang tadi yang habisi nanti kira-kira bujangnya narik Pak Yusikorin mengkotami endi penghinaan ya. Iku ya jitu melebihi apa istiqor ala ayak sih tak ingat saya itu bertujuan sopan mandul hamba kita adilah telah mentaat kepada Allah muru'ata abdin ing pantri marah seorang hamba hamba yang lemah yang lemah kita pantri kepada manusia layang itu kan orang memiliki sopan abdin lalu gadri wong wong sing ibadah tadi tahu kasi abad gitu ya abad ya al-abdul tidak memiliki darah yang bahaya ini walana pandan tidak manfaati wal dalik kalau kita menggunakan ria itu illa li'anahu kecoba karena sak temen al-murai atau al-abdul tadi itu ya dunia nasabah abdul karena dari al-abdul yang sak temen itu hamba hamba yang dipamri iku adaro lawi kuwasa, lawi mampu ala taksili yang berarti ngatasi ngasih lagi bila-bila tujuannya al-abda pakai alim minallah dinimah gusti Allah wanau rasa temani dari al-abda iku orang lawi tomo itakribi kelawan didekati ini maring dari al-abda minallah dinimah gusti Allah id asaro ya nalikane ngutamakan sapa al-abdu du'in abdun do'if ngutamake ala malikil muluk ingatase rojone kono rojo yaitu gusti Allah ya orang pamri itu kan berarti mengutamakan kepada manusia daripada kepada Allah wajah alam kondajakan sapa murai du'ing abdun do'if maksud dan ibadahnya yang tujuannya ibadahnya murai wa ayustiza ini utawi ndi ngenyek ya. Itu ya situ melebihi apa istiza ala rafil abdi ngatasi ngeluhurake abdul wa menungso fokol mola indah ngeluhure gusti pada mengatasi istiza iku min kabari mulikat saking bila-bila gede ini perbuatan kan merusak agen kelihatan krono iki kabari ril mulikat sama ngarani ing ria sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyir kama asyara ing syirik kecil jadi ria itu menurut Nabi karena syirik kecil nah ambil bener dari ini sama lu asyir dan asfad bakdu daraja deria utawi sebagian deraja deria iku asyadu lebih banget, lebih berat
mimbarnya diterima sebagian kang liyo. Ya artinya tidak semua liyo itu syirik asor, jangan ada liyo yang derajatnya itu lebih tinggi. Sama kaitannya berkara, saya tingkang bakal tertok apa bayar itu penjelasan lima di dalam jasur dia yang dalam terang lagi bila berat tingkat-tingkatannya dia insyaAllah walayakul dan orang sepi apa syekun wiji-wiji minus saking mulia an ismin saking duso bolidin kan gede. Jadi masih enggak sampai sirik, tetapi ria itu pasti mengandung dosa ya. Yang besar al-khafi tahu kan enteng bihasa bima kelawan miturut perkara diikan ikut kelawan ma al-muro'atu tadi pamrih. Jadi tergantung tingkat pamrihnya. Walau langnya itu yang ngelaman orang-orang iku firyain dalam ria apa illa anda berjabat saat menemani murai itu ya sujud-sujud wail kawalan ruku diberi kepada liannya Allah. Jadi karena sholat kok pamrih dilempokkan berarti dia sujud dan ruku kepada selain Allah. Itu saja sudah cukup sebagai satu dosa. Langkaran kaya di ono iku bin dalam ria Iva itu tapi bukan-bukan ping dalam ya sejujur saja ya yang sesuai kan obok Iva itu cukuplah dosanya. Wainah berdosa temani murai wailam yaksin lan senajan orang bertujuan sopo murai atau korban ini mendekatkan diri inamai kepada Allah. Pakat kosa tamu ke teman-teman bertujuan sama murai wa'il Allah yang sahbiani Bisti Allah wala umri lanjuti utawi umur yang sur itu dari sumpahku wala umri atau wala amri kosami yang dibuang itu lama-lama kosami. La agama lawan ngedungan kesa pemurai wa'ira lain selain Allah bisujud iklan sujud. Coba kalau ada orang kau sujud kepada manusia langkah pada mengayati kufur sama murai kufuran jalian kawan kufur yang jelas ila analia kejabat satu analia wa'ira ikol kufur-kufur tapi al-kofiyu kan samar dianan murai karena saat ini wongkan ria iku azzama ngeduna kesopo murai ikol di dalam hatinya murai anasai menangso gitu kan. Kalau ria itu berarti menganggap manusia itu agung. Faktazat mungkin tetapake apa tilkal al-dhormatu iku mengagungkan tetapake ayat sudan yang sujud sapa murai wayar kalau nanduku sapa murai bakana muka ono sapa nas menungso menungso yang dicari pujiannya bumiana iku al-mu'adzamuna wongkang podo diagungake disujud di kelaman sujud min wajin samin satu segi. Wa mahma zala kan semong-semong seilang apa kosdu tak dimilahi tujuan mengagungkan Allah disujud di kelaman sujud. Coba kalau niat mengagungkan Allah itu sudah enggak ada lagi, yang ada tinggal mengagungkan manusia disujud di kawan sujud wabaki yang tetap apa takdimul khawti mengagungkan Allah yang namun kawano apa dari kamu kawan-kawan zara pasdu takdimilah
iku koriban parat minasirki daripada sirik. Ila anal among waisa tamane murai iku kosa dan nyejo tak dimana sih ing ngegungake awai murai pikor biman yang dalam artinya wong agama kang ngegungake sebuah murai yang dalam jaringnya man Izhari melawan melahirakan yang murai minafsi saking awai murai surat taklimi ing bentuke ngadungake dilai maring Gusti Allah. Dia sujud, dia rukuk. Tapi tujuannya kan boleh pujiannya menungso kepada dirinya. Berarti kan tujuan itu mengagungkan awai diri di dalam hatinya orang yang dipamri. Itu namanya syirik kan. Pan hadza mengko, pan hadza mengko. Samping iki kosoda takdiman si karena ono opo kosoda takdiman si kusir kan kofian sirik kan samar melahirkan dari yang jujur sirik yang jelas. Wadali kutawi menggono-menggono kosoda tak dimana sih ya iku kaya terjadi notoke bodoh polo-polani kebodohan walayuk ketimulan orang nandani aling ngatasi galik sopo ilaman kecukupan kodal kang bujuk ingman kapa syaitan setan wawahamalan aweh cipto aweh dugaan kapa syaitan indah ning sandin iman anak ibadah insan teman ning poro hamba iku yang liku nabodoh memiliki sebuah ibad min duri disaking membahayakan membahayakan siapa? Siapa murabi ya? Membahayakan murabi. Wana bilang aweh manfaat murabi. Waris bilang merezekini murabi. Jadi setan itu memberikan harapan dengan pamrih pada manusia itu, manusia itu akan memberi apa? Rizki atau akan memberi manfaat, kalau enggak sebaliknya akan memberi bahaya. Wa ajali hilang ajali murabi. Wa masori hilang berber kemaslahatannya. Wa masori haliran kemaslahatannya keadaannya murabi. Bukan hal itu sekarang ya. Kemaslahatan saikini murabi. Wama aliran besu'i murahi bisa memberi manfaat aksara kelam lebih agen nimat dinimah berkara yang dikutang memiliki nimat sebuah Allah ta'ala bisa Allah ta'ala.